Hai guys, Sembang Traveler BTP minggu ini bersama saya Izza Rosli. Soalan penambahan aku lah. Okay, kau solo travel. Tak apa. Okay, kau solo travel wanita ke Jepun, negara asing daripada kita kan. It's a culture, religion also kan. So macam mana adjustment diorang terhadap appearance kau sebagai wanita bertudung? Macam mana? Mungkin lepas ni kat luar sana mungkin ada yang, ya aku pakai tudung boleh ke aku pergi negara-negara macam ni? Macam mana? Dan lagi solo. Tak ada apa pun, pergi lah. Pergi je? Tak, aku tak ada ekor benda-benda pelik pun. Aku naik gunung kat Jepun tu pun, ada yang naik seorang. Tak ada apa pun. Aku siap macam hua-hua lagi dengan trail runner dia, seumur-umur. Diorang okey apa semua? Diorang okey je. Masa pergi Jepun tu, sebelum aku nak pergi, aku ada approach satu hiker di Jepun ni tau. Macam kat dia, I'm going to go to Japan. Can you take me for a hike? Dia kata, okay. Pergi Jepun sana. Naik minum, dah settle. Nice. Okay, solo travelling wanita, apa benda-benda yang kau patut bagi nasihat kau dekat-dekat dorang? Berhati-hati. It is good that kau blend dengan dorang, tapi always be careful. Be careful. So kita tahu apa jadi. Banyakkan baca. Study sebelum pergi. Bila sampai sana, macam mana pula? Macam mana nak approach orang kat sana pula? Macam kau cakap di Indonesia, tahu-tahu kau dapat orang ajak pergi kopi kan? Jangan buat diri kau tu nampak sangat turis. Okay, jangan nampak sangat turis. Don't play turis. Don't play turis. Blend with the local. Sebab bila kau blend dengan local, lagi banyak ilmu kau dapat sebenarnya. Okay. Kau dapat banyak pergi banyak tempat yang, kalau kau seorang turis, kau takkan dapat pergi tempat tu. Yes. Tapi kalau kau blend dengan local, macam-macam buang. Orang kenal kau mulai kerja kau. Okey. So, kerja keras kau. Usaha kerja kau. Persisten kau. Betul. Macam orang tak pandang kau punya rupa. Okey, betul. Orang pandang kerja kau. Yes. Dan itu kau boleh terapkan dalam every work you do. Dalam kehidupan office, bekerja pun kau boleh. Okey.